Assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So korang yang first time, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang notifikasi untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. So guys, hari ni aku nak pergi Dino. Kali ni kita pergi Dino and kita tengok berapa horsepower dapat. Tapi bukan motor aku, motor lagi satu. Motor member aku yang mana Nescafe tu. So tu spek 68 eh, kalau korang boleh tengok yang spek 68 block S90 tu, motor dia nak pergi Dino. So dia nak pergi Dino dekat MAG Rembia. Kalau korang duduk Melaka tahu kot, yang kaki-kaki Y15 tahu kot tempat Dino ni dekat Rembia. So sebelum ni dia ada dekat Senawang, tapi dia dah buka cawangan dekat Rembia. So apa-apa korang target horsepower dia. Spek 68, engine bawah standard. Aku target dalam 29 ke 30 macam tu lah. Spek 68 bawah standard eh. So kita tengok nanti berapa horsepower yang keluar. So dengar-dengarnya member bercakap dekat situ dia pacar horsepower je untuk LC. So dalam RM50 macam tu lah. Kalau Dino siap tune macam Y, 200 ke 200 lebih kot, tak silap aku. Huh? Akak tadi aku langsung depan tadi terkejut sini, aku dah terlayak je. Kena RM2. Oh, LC ni? Haa. Yang kuat brake ni. Like a whirlwind in my mind, every day and through the night. Oh, you, our love of the place in my mind, trying to find a way to get to you. Our love of the place in my mind, like a rumble my head. So ni dia dah sampai dekat MAG. Dia betul-betul bertentang dengan Petronas. Petronas depan Sunpower tadi. Dekat corner lot ni. Ni banyak tune kereta sebenarnya. Eh, lambat tu okey. Siap buat minyak. Takut mati je. Woi.
dah settle dyno. Motor ni dah 5J4. So CR dia dalam 12 lebih lah. And nasihat tuner dia cakap kalau boleh pakai cam G2 ni. Ni motor ni pakai cam G2. Dia RPM 5 baru dia buka. Sama lah. Aku dah rasa motor memang baru pakai cam G2. Dia 5 baru dia rasa macam menyentap sikit. Kalau RPM bawah dia agak berat sikit lah. So kalau nak counter balik, dia cakap tinggikan CR lah. Macam motor dia pernah buat. Spek sama tapi CR dalam 13 lebih. Dia dah sedap lah pakai cam G2. Okay, tu je aku boleh kongsi kat korang. Yang ni 65Z4 33 horsepower, pipe NLK. Sebelum ni dia pakai Oi Pang. Dino dapat dalam 31. Ni naik 2 horsepower okey lah, open kan. Oi Pang tu pun dia dah tukar manifold 35, dapat 31. 33 padu tak padu. Jerung biru tak apa-apa horsepower lah. Tersimpan dulu eh, yang bagi dino dulu. HP 29.7 minyak dia bawah minyak besar lah. Dia tak boleh tarik. So dia nasihatkan untuk kecilkan manjet lah. Baru dia boleh naik sampai 30 ke 31 macam tu lah horsepower. Untuk spek 68 ni. So ni graf dia. Yang ni dia tak tuning eh. Yang ni dia baca horsepower je. Ni nak balik ni nak tukar manjet. Satu tak tahu lah owner nak dyno balik ke apa kan. So guys, okay, cun. So okay guys, settle dyno. So harap korang jelas lah segala apa yang aku explain dalam video tadi. Kita ni bukan pro sangat kan nak baca-baca graf dyno ni. Kita ni biasa-biasa main motor carburetor, set pakai plug je. Set rasa sendiri je. Tapi itulah, dah teknologi kan, ikut je lah. Latest-latest ni semua pakai dyno lah. Dulu-dulu kita main set pakai plug ke. So guys, kita tunggu lepas ni. Kita tengok berapa jerung biru punya horsepower. So korang komen lah dekat bawah, rasa-rasa berapa horsepower jerung biru. Spek 57 je. Okay guys, ada masa nanti aku pergi dyno lah motor aku ni. And jangan lupa subscribe, like, share dan komen. See you guys in next video. Peace out. Ciao.